All right, Stray, welcome to Buddy Talks Got Talent. You may proceed with your first song. Yeah, I want to hear what you have now. Thanks for that, Stray. But can you give me another song? Because I think we need to see like some more sides of you. Yeah, I think you did okay. I need to hear something local. Local. Can you give us Cikini to Gondang Dia? Yeah, Cikini Gondang Dia. That's a good song. I like that one. Yeah, come on, Stray. Ke kondang dia jadi begini gara-gara dia Cikampek Tasikmalaya hatiku capek bila kota setia Jakarta ke Jayapura jangan cinta kalau cuma pura-pura Madura sampai Papua jangan kau kira ku tak bisa mendua. Connected. No, and also, I know this voice. This voice is very familiar to me. Ooh. It doesn't sound like, I mean, I've heard it before, not from him. Familiar. Somebody else is. Do we have an imposter in the house? I think so. I think we've got a Milli Vanilli situation. Really? I think we have a lip-syncing situation. Will the real Stray please stand up? Hello? Is that. I knew it! Stray? Okay, this makes sense now. Yeah. Biasa kan kalau sekarang musim juga lip-sync-lip-syncan kan? Benar. Okay, ini gak adil, sangat tidak adil karena lip-syncernya adalah the real voices. Cakraka! Terima kasih. Oh my goodness, okay, so welcome buddies back to another episode of Buddy Talk with me, Paul Pilelli, and of course Hans Lango is joining me as well. And we got a special edition, Buddy Talks Got Talent. Very fitting because our guest is not Stray, but the one and only Cakraka. Yeah. Welcome back, Cakraka. Seneng banget udah kembali lagi ya ke Buddy Talk. Buddy Talk. So, congratulations by the way. You made it this far, and also we heard about your new single. Yeah. And we will talk about that later. Yeah. Tapi kalau kita sebenarnya kan kalau di America's Got Talent, congratulations ya udah bisa tampil di salah satu ajang nyanyi yang terbesar di dunia. Udah pernah nyanyi reggae. Iya. Yeah. Makanya tadi agak familiar. Beneran? Kan, soul pop juga udah. Tapi sebelum terakhir waktu Cakra kesini kita ngebahas tentang rekaman yang akan dilakukan yang sekarang udah lewat. Di mana Cakrakan ini explore blues sebagai genre yang baru. Nah, single yang baru adalah Tennessee Whiskey. Ini bukan lagu baru kan sebenarnya? Bukan, ini udah lama 1981 aslinya. Country 1981. Song, ya. Ibu saya aja belum lahir kayaknya. Udah. Oh, man. Bad reference. Anyway, without any further ado, kita minta Cakrakan menyanyikan Tennessee Whiskey. Yep. Here we go. To spend my nights out in the barroom, legal as they are.
rescue me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone. You're smooth as Tennessee whiskey. Same old places. Find a bottom of a bottle, always dry. But when you pour out your heart, you waste it. No, I won't, because there's nothing like your love to get me high. Yeses, okay. We are all yeses for Chakra Khan! Yeay, terima kasih. Alright buddies, we're here chatting with Chakra Khan dan terakhir kali, belum lama yang lalu ya, Chakra Khan kesini, kita ngobrol-ngobrol itu saat baru mau jalan ke UK, karena merekaman di Abbey Road. Betul. Oh, UK. Ini ternyata hasilnya adalah Tennessee Whiskey. Nah ini kalau gak salah lagu dari tahun 80-an itu dari Chris Stapleton. Aduh, bukan, ada... David Alan Coe kalau nggak salah. Oke. Okay. Jadi Chris Stapleton justru itu cover juga. Oh, dia cover juga. Oke. Okay. Jadi ini tapi lagu udah di emang udah haknya. Udah kita istilahnya rights-nya. Jadi kita bisa remake lagu itu. Boleh dan dirilis sebagai single sendiri. Oke, okay, congratulations atas single ini. Keren banget ya karena ini sesuatu suara yang walaupun Mas Chakra udah kayak suaranya tuh ciri khas banget, tapi memang sangat cocok ya buat lagu dengan genre ini. Iya, cuman gini, kan sebelumnya nyanyi reggae nyanyi pop udah. Hmm. Nah sekarang kenapa justru larinya ke blues gitu? Sebetulnya memang dari semua genre yang dicoba, memang yang benar-benar saya sendiri ngerasa bebas tuh memang blues. Hmm. Karena freedom kan. Okay. Jadi mau teriak kayak gimana pun itu kayak benar-benar ngungkapin perasaan. Tetap gitu. Kalau di balad, di pop masih ada aturan ya kan, tahan dulu, akhirnya klimaks segala macam. Kalau blues tuh kayak benar-benar mengeluarkan tanpa ada rules,
sikat aja. Sikat. Babat aja gitu. Sikat. Berarti berarti worth it ya ke Abbey Road? Sangat. Dan awalnya memang enggak plan juga. Jadi ada beberapa lagu yang direkam di sana tuh. Waktu itu masih nunggu. Nunggu mereka izinin atau enggak. Jadi memang di propose ke publishing-nya. Terus dari publishing-nya ke songwriter-nya dulu. Jadi banyak tuh tahapannya. Ya, jadi dari songwriter-nya di cek dulu. Baru dari ini baik lagi oke. Oh, kamu udah di sini nggak dibawain apa? Oh iya, maaf. Bentar. Opan. Kita maaf ya. Mama lagi nggak ada soalnya. Ini jadi maksudnya. Jadi udah sempet jalan-jalan kemarin ini pergi ke UK berapa lama? Di UK tuh semingguan. Semingguan. Oke, cukup ya waktunya. Cukup. Karena emang nggak suka jalan-jalan, jadi bener-bener ke sana ke studio. Rekaman terus yang di sana kan memang history Beatles kan di sana semua. Bener. Jadi benar-benar di sana aja. Di situ aja. Nah, mungkin salah satu alasan enggak terlalu nyaman jalan-jalan karena kadang-kadang kalau kita jalan-jalan kan homesick. Betul. Betul. Nah, ini mungkin bisa mengobati homesick. Aduh. Awas, hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati. Suka ngamuk. Tada. Oh. Luar biasa ini. Memang kalau kemana-mana, ini rendang ya? Coba dilihat lagi. Paru. Yoi. Paru, luar biasa ini. Pedas. Ini luar biasa. Koseng paru ini, memang sebenarnya nggak bawa paru-parunya sih. Nggak sampai paru. Cuman kalau bumbunya suka bawa. Pedas. Yang penting pedas. Karena memang di luar kan susah nyari yang pedas. Betul. Pedasnya banyak. Dapatnya Tabasco. Cuman kalau yang gurih, asin tuh cuman ada di Indonesia. Yang komplit gitu ya. Ini bisa dicobain gak sih? Boleh lah. Ada boleh. Mbak. Ya. Dan ini, nah kita juga dengar bahwa. Tunggu, gue gak tahu itu basi apa enggak ya? Enak. Nah, enak ya? Kita dengar bahwa Mas Yaka ini sengaja makan pedas bukan karena selera saja, tapi justru buat melancarkan suaranya. Itu benar enggak sih? Emang iya, bukannya orang kalau nyanyi enggak boleh makan pedas gitu. Minyak. Dan memang ketika ditanya sama orang, gua adalah penyanyi yang jangan dicontoh. Supaya home, lu jangan contoh cakrakan supaya enggak ada saingannya. Sangat berbanding terbalik gitu loh. Jadi gua tuh justru makan pedas tuh bikin suara gua makin enak. Oh gitu. Terus minyak masih oke. Gitu. Itu kan enggak boleh kalau yang benar-benar. Benar, itu enggak boleh. Jadi makanya kalau ditanya, "Cakra gimana nih?" tipsnya jangan ikutin gua deh. Tapi ini juga banyak banget kan jadi bukan hanya orang di Indonesia yang heboh, tapi luar negeri juga. Lo nggak sih ada beberapa YouTube yang sampai ngedisek mempelajari suaranya cakrakan. Yang berat. Yang iya. Berat. Gitu yang ya. Mereka nggak tahu kalau kita makan paru. Iya. Nah, ini salah satu yang orang semua mengetahui bahwa cakrakan ini dapat 4. Wow. Yes, kalau tadi kita cuma bisa kasih yesnya 3, karena cuma ada 3 anggota. Ini 4 yes dari juri gitu. Ini pasti ada dampaknya terhadap selain karirnya, tapi at least feedback dari orang-orang. Apa impact terbesar yang dirasakan oleh Cakra? Mungkin lebih ke tawaran pekerjaan. Job tuh pasti. Alhamdulillah. Jadi tawaran pekerjaan yang di daerah sana juga udah pada masuk. Itu dong. Upcoming project juga insya Allah. Jadi memang banyaklah hal-hal baik yang bisa saya terima dari AJT kemarin. So forwards guys, sit down, be humble. We'll be right back with more with Cakra Khan after this. Stay with us. Provided by Raden. Keren banget pakai topinya ya. Alright, let's move on to our next segment. Masih bersama Cakra Khan di segmen ini. Ini adalah What's on Your Mind. Jadi kita akan munculin sebuah foto. Dan tanpa mikir panjang-panjang, Mas Cakra langsung aja sebut apa yang masuk ke pikiranmu. Okay. Siap? Okay, here we go. The first one please. That one. Suhu. Gak suka sama gua kayaknya. Tunggu,
itu asumsi. Ya, nah, ini yang itu asumsi. Juga, kenapa lo bisa berpikir kalau Simon Cowell enggak suka sama lo? Ya kan diberhentiin. Oh, nyanyi kan diberhentiin. Oh. Dan ekspresinya kayak gitu-gitu aja berarti. Oke, karena ada kalau gitu. Kalau gue kadang-kadang mikir gini, dia misalnya dengar seseorang nyanyi terus dia mikir, oke, gue udah cukup denger satu dua kalimat doang, tapi gue mau lihat orang ini ada range nggak, ada nggak yang bisa berbeda. Karena sebenarnya dia tertarik, bisa nggak sebenarnya dia bisa sih, cuman mikirnya waktu itu kan memang nervous kan, wah, pikirnya langsung, karena ini negatif pikiran yang pertama kan, wah nggak suka dia sama gue. tapi akhir-akhirnya memang disuruh nyanyi lagi kan. Jadi, ternyata oke. Tapi kalau yang pertama kali ada di tanpa mikir main, panjang sih itu ya. Bener. Kayaknya enggak suka first, sama. First impression. First impression. Dan tapi maksudnya dia juga ngasih komentar yang lumayan membangun. Jadi apa sebutannya, apa kata-kata yang paling nempel? Yeah. Yang lo ingat? Yang paling dia bilang sih rare katanya. Rare. Keren, nice. Jadi jatuhnya. Jadi dia denger penyanyi udah berapa puluh ribu. Berapa puluh ribu. Jadi itu. Yeah, yeah, jadi itulah rare. Maksudnya yang salah satu hal yang bikin gue, oke, meskipun gue riset lagi, tapi gue akan coba lagi, belajar lagi. Jadi, semangatnya ya. Oke, yang berikutnya. Yes. Shall we? We shall. Yes. Oh, ini orang tua saya nih. Almarhum bapak saya, ibu, dan saya ini masih kurus banget nih. Ya, ini dua orang yang sangat penting dalam hidup dan karir saya. Oke, seberapa besar sih peran ayah di dalam karir terutama ya? Oh, ayah itu dia orang yang jujur waktu kecil memang kita gak ngerasa ya. Maksudnya dia selalu maksa-maksa. Setiap kali ada kawinan di kampung, di Pangandaran, selalu diajak, suruh nyumbang. Nyanyi. Ada lomba-lomba ikutan, kalah mulu, hajar terus. Jadi beliaulah sampai, karena kita kan gak mungkin selalu datang ke kawinan orang kan. Benar. Jadi beliau memaksakan bikin organ tunggal di Pangandaran, namanya Cakra Group. Jadi mau gak mau orang yang nyewa tuh Cakra Group, pasti penyanyi tetapnya saya. Harus Cakra? Harus. Oh gak mau, itu paket udah. Jadi, apa ya bisa dibilang, yang jadiin saya sekarang tuh udah beliau. Kalau Kris Jenner, Momager, almarhum bapaknya Cakra, Dadager. Oke, kita sebelum performance nih, kita akan tutup dengan performance, kita ke body challenge dulu. Body challenge ini, kita kan dari tadi kan ngomong-ngomongin genre musik. Jadi kita mau men-challenge Cakrakan untuk nyanyiin lagu dengan dua genre. Yes. Genre pertama adalah blues karena cocok sama single barunya Tennessee Whiskey. Tapi yang kedua lagu Sunda. Dan kita akan switch. Jadi lagu barat kita akan nyanyi, minta Cakra nyanyiin dengan pakai style Sunda. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Aduh, stay. Siap? Stay. Lagu Sunda pakai blues. Kayak berarti. Gue nggak kebayang lagu Sunda dijadiin blues tuh gimana? Lagu Sunda. Oke, yang pertama apa juga? Nenggelis. Nenggelis. Oke, tahu nggak Nenggelis apa artinya? Nggak tahu. Apa tuh? Nenggelis itu cantik. Oh, Nenggelis. Oh, Neng tuh. Ya, oh ya. Neng cantik. Gitu. Nah. Si Eta gelis pisan. Oh, yang dulu cantik banget. Ah, gue ngerti sekarang. Oke, udah bisa gue jadi orang Sunda. Apa mungkin Mas Akra mau deket Raden biar... Boleh. Boleh, silakan. Ini kayak di kawinan dong ya. Iya. Oke. Nenggelis puja anaka. Langsung wae urang bobogohan. Tahu enggak bobogohan apa?
apa-apa. Apapun itu artinya di kuping gua tuh lucu aja. Artinya apa pembogohan? Pacaran. Oh, pacaran. Jadian. Biasanya kan terus nyanyi tentang adok, geser, enggak. Gelis, langsung bobogohan. Okay. Eh, sekarang kita switch. Jadi lo pilih lagu blues, tapi namanya ternyata nama Sunda. Eta James. I'd rather go blind. Oke. Ini nih Eta James jadiin Sunda, Raden. Iya, Jep. Haturan Bapak Hajat, Ibu Hajat. Something told me it was over when I saw you and him talking. Something deep down in my soul said cry. I would rather go blind. Eta. Di kampungnya Eta James nyebut air cai. Waktu passing the challenge with flying colors ya. Sebelum kita masuk ke performance-nya, harapan untuk kedepannya lah. Sekarang udah perform di AGT, udah rekaman di Abbey Road juga. What's next for Chakra Khan? Pastinya album. Sekarang saya lagi nyiapin konser lagi. Wih. Di sini atau di luar? Di sini nggak laku. Di sana bayarnya dolar. Betul. Di Malaysia sama di Singapura. Tapi ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan terus bisa berkarya untuk Indonesia. Amin. Thank you guys so much for tuning in to this very fun episode of Buddy Talk. I would like to thank our special guest, Chakra Khan. And thank you, Raden. Gue juga impress. Ternyata mereka bisa perform di kawinan berdua aja ya. Bisa. Thank you to my friend Hans Lango. Of course. And Stray. Lagu penutupnya apa nih? Kepada hati. Kepada hati. All right, guys. Make sure you tune in every Saturday and Sunday night to more fun episode of Buddy Talk with me, Paul Pilelli. I'm signing off for now on behalf of the entire Buddy Talk crew. We'll see you next time. Without any further ado, this is Chakra Khan with Kepada Hati. Hey. Tenanglah hati tegak.
pasti bertemu.